Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di hadapan Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, dan seluruh jemaat yang ada di sini, saya Aldi Jompa Rewo Bulea. Dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas mengirim kau, Erat di Widya Stuti, menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang terburu dalam perkawinannya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Hanya maut dan hanya maut yang memisahkan. Saya berjanji akan menjaga, mencintai, dan menghormati engkau, serta hidup rukun bersama engkau seumur hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada engkau. Demikian janji saya. Jadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu dan juru dalam perkawinan ini. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di saat sehat maupun sakit. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan hanya maut yang memisahkan. Saya berjanji akan menjaga, mencintai, dan menghormati engkau, serta hidup rukun bersama engkau seumur hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab bagi anak-anak yang dipercayakan Allah Bapa menerima. Demikian janji saya. Is a problem.